Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Ibu dan Bapak, kita akan belajar Iqra keempat, empat ya. Empat, halaman ke-19. Ada Wina. Wina di Lampung, orang Bandung di Taiwan sekarang. Tahun depan pulang nikah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan. Iya. Ngapain lagi, hidup tuh memang harus cari kebahagiaan, cari kesuksesan, cari usaha, cari ikhtiar. Wanita tuh sebetulnya jadi ibu tuh gampang ya. Taat, patuh sama suami, surga tempatnya. Tapi suami yang mana dulu, kalau suaminya tukang mabok, tukang main perempuan mah tinggalin yang kayak gitu, membuat apa ya. Bukan membawa ke surga, tapi membawa ke neraka, na'udzubillah. Yuk, mudah-mudahan lah kalian semua orang soleh, orang baik, solehah ya. Mendapatkan jodoh yang soleh juga. Silakan Mbak Wina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, enggak apa-apa, tahunnya nanti dibenerin. Belum bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti minta dibenerin tahun ya, nanti aja. Pokoknya ke sini dulu. Ya. Sekarang langsung. Azrun ghairu mamnun. Ya, itu dia suka ada efek psikologis. Kalau di awal dari awal diserang jelek gitu, semangatnya kurang. Bagus Win, ya, tenang aja. Tahu itu nanti dibaikin. Ya. Jimnya iya. Kol-kolah Win. Ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Ulang Win. Ajrun ghairu mamnun. Kemudian ila yaumi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun. Fi jidiha habl. Fi jidiha habl. Ala dzalika lasyahid. Ala dzalika lasyahid. Yamshi ala batni. Yamshi ala batni. Ulang. Yamshi ala batni. Kemudian hadza la syai'un uzab. Wina tuh suaranya bagus, tapi kenapa enggak ayang geter gitu, Win? Entar kalau digeter-geter kayak kayak ayang-ayang, Win. Ya, latih jangan sampai geter-geter gitu. Dia nah, kata si Umi enggak gibrik gitu. Kayak nuka dinginan, kayak AC. Diapain ya? So, jenis suaramu bagus, cuman pas di tengah tuh suka kayak ada yang ngen kayak gitu. Kayak gimana ya? Ya enggak tahu Pak Ustadz, kenapa ya? Tuh, kalau ngomong enggak ya asal tahu aja, karena kan nanti proses mungkin gini, mungkin bacanya jangan ngeklik dulu kayak hadza la syai'un ujab. Coba jangan ada cengkok, coba. Hadza la syai'un ujab. Tuh, kalau enggak ada cengkok enggak, Ed. Jadi kamu main cengkok, sebenarnya kalau main cengkok boleh nanti ya. Misalkan hadza la syai'un ujab. Itu jangan dulu ya cengkoknya. Tapi ya, kalau latihan sendiri sih boleh aja. Tapi jangan cengkoknya, jangan naik turun dulu. Kalau naik belum naik kemudian langsung turun, itu yang bikin sumbang. Ya. Nanti kamu cari tahu apa sebenarnya penyebab dirimu ya. Suara bagus, makhraj sudah bagus, suara aja juga bulat. Cuman di tengah-tengah tuh kayak ada, kalau kata si Umi tadi bilang kayak nggak gebrek, tuh kayak panas dingin loh penyakitnya, kedinginan. Iya. Gitu. Ketirisan. Gitu tah. Ya kayak ketirisan. Coba. Kenapa tuh? Ngomong kan biasa aja. Coba terusin. Ya calun. Ya jaluna asobi ahum. Tuh, mendingan datar. Bagus kan? Ya jalu. Jangan contoh Pak Ari. Pak Ari mah kan udah kaliber lah. Udah ngegelik-gelik udah bisa. Ya jalu. Ya jaluna asobi ahum. Tapi
Wina kalau latihan ngegelik-gelik gitu, boleh-boleh aja ngikutin Pak Ari gitu ya nanti. Tapi sementara gelik. Tapi nggak apa-apa sih sambil ingin menemukan jati diri. Karena kalau kan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ngegelik ya. Tapi kalau ngegelik terlalu banyak kayak suara nenek-nenek nih, kakek-kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Gitu ya. Nah, jadi kayak kedinginan. Kamu belum sampai suara nenek-nenek, cuman itu tadi kayak kedinginan. Kenapa? Jawabannya nanti kalau cari tahu ya dari rekamannya ya. Kemudian wajah ala fiha rawasi. Itu bagus. Wajah ala fiha rawasi. Wa aqbala ba'duhum. Wa aqbala ba'duhum. Alam yaj'al kaidahum. Alam yaj'al kaidahum. Fawasat nabihi jama'an. Atau dihentikan. Dihentikan jadi baca satu, madiwan. Dihentikan jadi madiwan. Jadi panjang. Fawasat nabihi jama'an. Pak Ari punya kenangan nih. Kenangan di ngajarin ini, tiba-tiba ada ibu-ibu, pawasot katanya. Jadi rupanya sa-nya terpengaruh dengan o ini. Padahal jangan pawasot, pawasa dulu, tetap sa, baru berubah tone sini. Pawasato, Wina barusan benar. Jadi jangan, nggak boleh baca pawasot, nanti akan menemukan seperti itu. Kenapa bu dibaca pawasot? Kan ini o, iya tone-nya huruf o, tapi sin-nya kan huruf a. Jangan pawasot, tapi pawasalpo, salpo. Fawasalpa nabihi jama'a. Kemudian. Wala yakhafu uqbaha. Wala yakhafu uqbaha. Nanti Wina boleh bereksperimen ya. Seperti Pak Adi gitu, maksudnya ngegelik-gelik silakan. Tapi ingat, ngegeliknya jangan kayak kedinginan ya. Kamu bisa ya. Terus. Wa qad khalaqakum atwara. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Kemudian biarlah pelan asal benar tuh Win. Nah ini ya, ini hamas ya. Ada hamas, ada huruf mati biasa. Ats, yuk. Silakan. At golabat. Golabat. Wa ma malakat aymanuhum. Wa ma malakat aymanuhum. Kamu punya jenis suara ya. Latih ya nanti. Ya. Wa ma malakat aymanuhum. Kata suaminya, wah istriku ternyata bukan penyanyi, bukan pandai nyanyi aja, pandai ngaji juga gitu. Ya, if. If miss call. Hah? Miss apa? Miss call. Miss call. Miss call. Iya, L-nya harus ada. Jangan miss call atau L-nya harus ada. Miss call. Miss call ya. Memang nggak punya pulsa ya, miss call. Miss call. Kemudian, ini bukan musna ya, masna ini. Salah nulis ini doma kayaknya. Masna wa sulasa. Oh. Dua dan tiga. Masna wa sulas. Masna wa sulas. Yuh sinun. Yuh sinun.
huwa yuhyi wa yumiit. Y-nya kan panjang, y-nya panjang. Oh. Huwa yuhyi wa yumiit. Huwa yuhyi wa yumiit. Akhlada. Yakhtafu absarahum. Bi'idni. Kemudian. Idhum alaiha ku'ud. Arut. Wa arsala alaihim tayyiran. Ardun dari arut ya. Ardun dari arut. Arut. Wa arsala alaihim tayyiran. Rizqo. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Janya keras, zanya rapuh. Yuk, ulang. Wa khalaqnakum azwaja. Kokolahnya mana? Wa khalaq. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian as. As nasta'in. Nasta'in. Yuwaswisu fi sudur. Yuwaswisu fi sudur. Kemudian ini shin ash. Ashtata. Alam nashrah lak. Ya enggak mungkin di Qur'an berhenti di sini ya. Alam nashrah lak sadrak. Alam nashrah lak. Tapi enggak apa-apa, belajar menghentikan bacaan. Yaslaunaha. Jangan buru-buru. Tauslanaron hamiyah. Ulang. Yaslaunaron hamiyah. Kenapa udah tahu mau salah lagi? Ya aja. Orang itu tak titiknya di atas. Ingat. Ini fatal ya. Ingat deh, memorinya saya latih. Titik dua di bawah jadi? Ya. Titik dua di atas jadi? Ta. Titik satu di bawah jadi? Ba. Titik satu di atas jadi? Na. Non. Nah, ya jangan lupa itu fatal itu akibatnya nanti. Kenapa? Nanti hukum nun mati atau tanun kalau ketemu ta kan huruf ifa. Tapi kalau di otak di memorinya ketemu ya jadi idgom dong ya. Sama sepertinya kalau ketemu ba kan nun mati atau tanwin jadi iklab. Tapi kalau nun mati tanwin ternyata di otaknya ketemu nun jadi idgom bukan iklab ya. Harus ingat, jangan lupa. Tauslanaron hamiyah. Kemudian abdo. Ab'afa. Kaidahum fi tadlil. Yuk, ulang. Kaidahum fi tadlil. Jangan taub. Caranya mulutnya dimonyongin, tutup dengan ujung lidah. Taub. Ingetan jelema nu sok eta nu hayang hitut ditahan kabayang teu. Ya. Kan tahiyat terakhir.
fil alamina innaka hamidum majid. Kan sedikit lagi bacaannya. Mau buang angin, ditahan. Kebayang enggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, berarti sah salatnya kan karena udah dapat salam satu. Kayak gitu. Ini juga jadi jangan fitaf. Anginnya jangan dipecahin. Fitaf. Tuh, lihat tahan. Fitaf lil, taub lil. Kebayang enggak orang yang mau buang angin ditahan. Kayak gitu. Fitaf lil. Jadi anginnya enggak pecah, enggak keluar. Kaidahum fitaf lil, taub lil. Coba. Kaidahum fitaf lil. Masih ada ya hutang do ya. Nah, enggak apa-apa, ntar dibenahin sekalian dengan fatihahnya. Sekarang zo. Az. Yazhar. Yazhar. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Gin, al. Al. Maghfirah. Maghfirah. La yusminu wa la yughni. La yusminu wa la yughni. Lagi. La yusminu wa la yughni. Kemudian bawah. Af. Af. Afidah. Afidah. La ya'uduhu hifzuhuma. La ya'uduhu hifzuhuma. Ah, ahlik. Ahlik. Wa ahdihim ra'ud. Wa ahdihim. Wa ahdihim ra'un. Wa ahdihim ra'un. Alqa. Jadi panjang. Alqa. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada terusannya ya. Kemudian. Bentar lagi kro 5. Udah siap dilamar belum? Belum. Oh, udah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan. Bulan apa? Ngonang saya tuh ke Bandung. Ya, kalau Pak Ustaz berkenan hadir ngondang lah. Jangan. Kalau diundang kan kudu datang. Entong kewe pindah ka dieu. Pari mau honeymoon ke sini gitu. Ah, ulin ke sini main insyaallah. Jauh enggak jauh kok dari Bandung ke sini. Lewat Ciawi. Ah, insyaallah ya. Mudah-mudahan lancar semuanya. Yuk, falyadhaku. Amin. Falyadhaku qalila. Falyadhaku qalila. Tapi doanya jangan diukan ya. Falyadhaku. Jangan falyade. Jangan ya. Banyak orang yang dikolkolahkan. Itu bukan huruf kolkolah. Yang kolkolah kan cuma 5 aja baju di toko. Ya, kot bujadin. Bajim, dalto, dan kof. Falyadhaku qalila. Coba ulang lagi. Falyadhaku. Haku kolila. Kemudian. Waliyabku kasiro. Waliyabku kasiro. Kemudian. Huwa agna wa aqna. Huwa agna wa aqna. Hum azlama wa atqa. Azlama wa atagha. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa yaqbiduna aydiyahum. Wa man awfa bi ahdihim. Wa man awfa bi ahdihim. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
La taj'alna fitnah. La taj'alna fitnah. Yasnuna suduruhum. Yasnuna suduruhum. Yasnuna suduruhum. Idh hum 'alayha qu'ud. Idh hum 'alayha qu'ud. Faqad ablaghtukum. Wa min khizyi yawmi. Wa min khizyi yawmi id. Agak kagok, yuk lagi. Ya. Wa min khizyi yawmi id. Ya. Wa min khizyi yawmi id. Kemudian faqala li sahibi. Al-ghasu ahlam. Astakhlis hu li nafsi. Wa la tahzan alaihim. Wa khfil janahak. Bagus ya, banyak kemajuan ya. Alhamdulillah. Ini ta. Bedakan antara ta dan ta. Antara taq pecah dan taq. Ini kol-kol ini hamas taq. Taq. Ta, ta. Coba mulai. Ta. Ta, taq. Ini apa yang ini? Ta. Ini? Yang ini? Ta. Ta. Ngeden kayak keselak. Dar. Yang ini? Tak. Teks. Yang ini? Tak. 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 Kokolah ya. Tak. Tak har. Tak. Ya, wawa. Tak kulu. Tak kulu. Akma. Akma. Arma. 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 Kemudian, kaf. Akramu. Hamas akramu. Akwamun. Akwamun. Kemudian? Ro'fatun. Ro'fatun. Laknati. Nah, kalau Jawa kadang-kadang keka. Laknati. Jangan. La'nati. Laknati. Kemudian? Sakhrotun. Sakhrotun. Takhar. Pendek. Takhar. Takhar. Kemudian. Akhtokna. Akhtokna. Ba'dihi. 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 Ini latihan huruf-huruf mati yang tadi ya. Ada Ain, ada Hamzah mati. Ada kaf mati sama kop mati. Kadang-kadang orang bacanya sama, padahal beda. Ba'dihi. Kemudian? La zikro. La zikro. Ruziqna. Imtala'ti. A'toina. Yuksiru. Sukyaha. Mu'minun. Muqtadin. Mu'tadin.
mu'tadin mukhramun yaqra'u pinjam ya yaqra'u kemudian kata sin Ustaz ya yu'tihi ni'mati bukhmun umyun okay, kemudian 24 iya ini ya yuk falya timustami'uhum wa'akna bisa beda nih ya huwa al ini g tapi pecah g-nya g rapuh huwa al agnes munika al huwa agna wa aqna coba huwa al ini g ini keki kok ki huwa agna wa aqna wa aq ini kol-kolah ya kemudian warofa warofa'na laka zikrok warofa'na laka zikrok ahsani taqwim khosmani bago ya'duna pabelit sama mulut nanti ini khosmani bago ba'buna ulang khosmani bago ba'duna ainnya belum keluar khosmani bago ba'buna coba lagi khosmani bago ba'duna nggak apa-apa dilatih ya ini ya terus idhar hukum mati amhilhum alhimhum ruwaidun ruwaidan ya wina kan termasuk cepat baca Qurannya ya ikronya kamu nanti gabung sama Rahmah sama Bu Suti Raihan atau sama yang lain. Jangan lupa kalau nanti kan ini udah 4 mau 5 sesekali ngambil pelajaran itu kelas tajwid ya yang buku hijau. Beda ya. Kok. Cuman denger dengan belajar lain. Tanya tuh Rahmah. Nempelnya ke otak lain. Dan kau nanti bisa ngajarin keluarga, ngajarin anaknya, tetangganya siapa saja ya. Kamu tuh bukan nikah di Bandung ya, di Lampung berarti ya? Iya. Oh, Bandung udah enggak ada orang, enggak ada keluarga? Oh ada Uwa masih. Saya juga ada Uwa tuh di kebun binatang. Wow. Ya, ekornya panjang. Ayo. Amhilhum. Ini hukum mati ya. Ini idhar. Amhil. Ini idhar juga tuh idhar. Ini idharnya idhar hukum mati. Jadi idharnya ada hukum nun mati atau tanwin. Ini nun mati ya. Nun mati atau tanwin. Ada mim mati, ada lam mati, tuh huruf idhar-idhar itu ya. Mim mati, lam mati, nun mati, atau tanwin. Gitu. Jadi kadang-kadang orang taunya idhar, idgom, ihfa itu hukum nun mati atau tanwin. Pasti padahal ada huruf hukum yang lain. Sama seperti idgom. Idgom itu ada hukum nun mati atau tanwin, nanti ada idgom huruf mati ketemu huruf hidup yang menjadi idgom. Idgom mutamasilen, mutajanisen, mutakoriben. Insya Allah belajar sama saya nempel ya. Karena memang belajar tuh harus ada gurunya ya. Mungkin berasa. Kadang-kadang saya juga suka nanya sama orang. Ngapain sih kalian ikro satu gini-ginian capek-capek. Langsung aja ke Quran. Beda katanya kata mereka beda. Dirasanya beda. Jadi apa ya. Ya memang begitu ya. Semua tuh ada tahapannya. Dalam hidup juga ada tahapan. Masa
baru aja nikah, pengen punya segala macam, pengen ini. Kan semuanya tahapan, ada tahapannya ya. Dalam kerja, dalam hidup, ada. Kecuali kita memang punya orang tua kita yang memang kaya raya ya. Niko langsung kaya raya gitu. Kalau yang bekerja ya dari awal. Terus, amhilhum. Amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida. Kemudian. Ya tanaza'una fiha ka'sa. Yatanaza'una fiha ka'sa. Min a'malihim say'a. Kurangnya di sini satu di ain mati. Kok ain mati susah tuh? Sama shin. Dengerin ya nih. Min a'a. Terus nyelek. Min a'malihim syai'a. Yo. Min a'malihim syai'a. Oh, shin-nya udah bisa ya, tinggal dimantepin sama ain. Kemudian. Naba'ahum ba'dahin. Naba'ahum ba'dahin. La tahinu wa la tahzunu la tahinu wa la tahzanu la tahinu wa la tahzanu fa asar nabihi naq'a. Fa asar nabihi naq'a. Hanya kamu belum mantep naq'a. Kayak itu latihannya ya, kalau ada nasi ditelan atau pel ya. Naq'a di ini nih, di tenggorokan ini kan, di laki-laki tuh di tenggorokan ada zakumnya ya. Buah khuldi nih. Kenang-kenangan Nabi Adam makan buah khuldi nih. Di sini ya. Berarti. Kemudian Lisa. Ini banyak ain, huruf ain mati lagi. Iya. Lisa. Lisa iha rodiyah. Itu ainnya belum bisa keselak ya. Lisa iha rodiyah. Coba lagi. Lisa iha rodiyah. Ya, udah dikit-dikit udah ada ya, tinggal dilatih. Kemudian yaqulu. Yaqulu ahlaktu mala. Khalaqna zaujain. Khalaqna zaujain. Udah pinter. Iqra 4, kemudian halaman 25. Ya, cepet ya, gak berasa ya waktunya. Kadang-kadang saya ngajar itu, kadang-kadang sejam itu merasa lama banget. Kadang cepet, tergantung moodnya ya, tergantung pelajaran. Emang kalau pelajaran dasar itu setan godaannya banyak. Kalau di sini udah enak, karena sini udah ada lagu. Ya, ini Mepin. Makisina fihi abada. Terus. Lisa iha rodiyah. Falyadhuquhu hamim. Bi'izlil harim. Hei, enak aja. Ini idhar. Lagi, ulang. Ayo, ulang. Bi'izlil harim. Hani dia. Ah, ya, dimatiin.
Aiz lin hamid. Bi'ijlin hanid. Penekanannya gitu, Pin. Jadi yang pendek itu dibabad aja nih ya. Bi'ijlin hanid. Hanid, jadi jangan ditahan. Ya, kalau yang pendek itu tahannya di mad. Kayak tadi ini ya. Nih. Lisa'iha, tuh tekan di mad. Lisa'iha radiyah. Gitu latihannya ya. Nanti kapan-kapan Pak Adi kasih latihan lagunya. Cara penekanan di mad dan kosar ya. Bi'ijlin hanil. Kemudian yang bawah. La taqulu ra'ina. La taqulu ra'ina. Kedengaran enggak suara dari jauh? Bin? Kedengaran Pak Ustaz. Oh, berarti bagus ya. Bagus suaranya apa bagus mic-nya ini enggak tahu. Jauh tuh saya. Dua-duanya. Kamu ngehibur orang, pengen seneng bahagia ya. Yaudah terusin. Wa aufu bi ahdi. Adanya bukan gitu nih. Wa aufu bi ahdi. Agak susah ya ain. Bi ahdi. Coba lagi. Wa aufu bi ahdi. Ulah enggak desah. Dadah kan? Kalau hak kecil iya alhamdulillah tadi bi ijrin hanid itu hak kecil. Hadada wa aufu bi'ah. Jangan jangan ada desah. Bi'ah di coba. Wa aufu bi ahdi. Bisaun. Ya udah nanti jangan ngedesah ya latihannya. Latihannya alhaqumut takasur. Alhaqumut wailul likul humazatil lumazah itu hadada ya. Alhaqumut. Terusin dulu ah. Lakum kaifatahkumun. Lakum kaifatahkumun. Terus khudh biyadika zigzag. Zigzag, agak susah itu. Zigzag. Iya. Khudh biyadika zigzag. Khudh biyadika zigzag. Kemudian? Walaukana za kurba. Kurba, masuk kan? Walaukana za kurba. Ayo lagi ya. Walau kana zakur. Nih dengerin. Walaupun terlalu indah. Walau kana zakur. Ada seninya baca Quran tuh. Walau kana zakur. Coba. Walau kana dha kurba. Iya, kemudian. Walau. Walau alqa ma'adiroh. Walau alqa ma'adiroh. Jadi suara itu, Win. Evin, Vin. Kalau dilatih-latih, insya Allah terbiasa. Latih ya, terus ngikutin. Nanti jangan terpesona ya, jangan terpesona. Jangan terpaku sama suaranya Pak Ari. Nanti kan di itu banyak. Ada suara Ajijah, ada suara banyak-banyak suara-suara ya. Gitu. Terusin, Win. Asfala. Ya. Asfala safilin. Asfala safilin. Kemudian. Fama lahu min had. Fama lahu min had. Hadana subulana. Hadana subulana. Kemudian. Wanamariyakum asfufah. Enak aja. Wanamariyakum asfufah. Bukan, punya panjang. Ulang lagi, salah. Ayo mikir.
Wahnama rikumas fufa. Bukan, punya panjang. Iya, ya. Wahnama rikumas wahnama rikumas fufa. Wahnama wahnama rikumas fufa. Wazarabi umamasusa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ada itu ya di Quran. Wa namariku masfufah. Kemudian nih. Yawin. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. La yuzlamuna fatila. Jangan patile ya, patile mah udah meninggal. Fatila. La yuzlamuna fatila. Tapi nanti jangan kaget. Waduhe yang imalah-imalah kayak gitu. Fatile ada e-e-nya. Jadi dalam bahasa Arab itu Quran itu tidak ada o dan e. Tapi ada huruf-huruf tertentu yang bunyi o, yang bunyi e. Ana bismillahimajreha wa mursare he ya. Kemudian tajidulakum wakila. Tajidulakum wakila. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Nasiyahunahuma enak aja. Nasiyahunahuma. Nasiyahutahuma. Nasiyahutahuma. Kemudian liman khalaqan satina. Liman khalaqan tautina. Liman khalaqan tautina. Kemudian Yursalu alaikuma syuwaz. Shuwaz, iya. Kemudian libasahuma liyuriyahuma. Bukan begitu lagunya. Libasahuma liyuriyahuma. Gitu atuh, yuk. Libasahuma liuriyahuma. Gitu, dienakan ya. Jadi emang baca Quran, mau ngaji ke, mau nyanyi, mau qasidah, mau apa, semua ada seninya. Makanya ada seni baca Quran. Ada apa ya, ibarat kalau ngomong tuh ada seninya. Ngomong biasa, ngomong marah, ngomong kesel, lagi PHP, lagi ngerayu, ada semua beda-beda. Terus, Yauma la yughni anhum. Kemudian la yalbasuna khilafak. Mana kok ma koma la La yalbasuna khilafak. Coba la ulangi lagi. La yalbasuna khilafak. Kemudian Hum azlama wa atagha. Wala yakhafu uqbaha.
Wala yakhafu uqbaha. Kemudian khul khuliqu min ghairi min syai. Khuliqu min khuliqu min ghairi syai'in. Sain, sain. Khuliqu min ghairi syai gitu. Syai agak-agak nyentek. Lagi. Khuliqu min ghairi syai. Syai jadi panjang, jadi madlin. Syai, syai gitu. Yuk lagi. Khuliqu min ghairi syai. Iya, kemudian huwa adhaka wa abqa ta'muruhum ahlamuhum lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Bagus. Tapi ini panjang-panjang, Win. Udah satu lagi, Win. Belum salat asar, Win. Oh ya udah, ya udah, ya udah. Ya, ya. Dina udah salat belum situ? Udah, ini di sini tadi. Oh, ini udah jam 9:30 di sini, Pak Ustaz. Oh, udah di sini baru belum. Ya. Man ahsanu dina. Zu fadlin azim. Zu fadlin azim. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Nahnu lahu muslimun. Nahnu lahu muslimun. Ma yughni anhu maluh. Ma yughni anhu maluh. Wa yahdi bihi kathiro. Wa yahdi bihi kathiro. Ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Faja'alahum ka'asf. Ka'asf. Kalau orang Sunda kan ka'asef. Ini karena F ka'asef. Ka'asef. Karena sod. Ka'asef kan pakai S. Ini faja. Tapi gak ada mungkin berhenti di sini ya. Kalau Quran kan faja alam ka'asfi makul. Karena berhenti tapi belajar menghentikan. Teknik menghentikan waqaf isyarah. Faja alahum ka'asef. Coba ka'asef. Yuk. Faja alahum ka'asef. 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 Ka'asef itu kan S. Ini ka'asef. Dan gak ada ya, jarang. Gak akan terjadi di sini. Karena Quran gak mungkin. Alfil berarti di sini gak mungkin. Faja'alahum ka'asfim makul. Gitu. Ya udahlah, anggap aja bisa ya. Kemudian ini. Bina, bina. Yuk. Ya'lamu idha buksir. Buksir ini yuk. Ya'lamu idza bu'thir. Yuk. Ya'lamu idza bu'thir. Kemudian ila yaumi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun. Tahsabuhum ayqaza. Tahsabuhum ayqaza. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah.
huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Itu waqaf isyarah ya. Itu wal asr. Innal insana lafi khusr. Itu waqaf isyarah. Terima kasih Bin, kau udah pinter kok, tinggal apa ya, dilatih hati aja, banyak latihan, banyak belajar lagunya ya. Insyaallah mudah-mudahan gak lama juga Quran udah lancar. Amin. Terima kasih Wina, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua, memberikan ketabahan, kesabaran dalam belajar, karena belajar itu kurang-kurangnya sabar, Allahu Akbar. Apalagi saya nih kan yang masuk ikhlas satu lagi, kadang-kadang setan ngapain sih ikhlas satu, tapi pada itu penting, karena nggak bisa orang ke ikhlas 5, ikhlas 6 kalau dasarnya nggak kuat. Justru ternyata ikhlas 1, ikhlas 2 tuh bagus sekali, belajar artikulasi, belajar makhraj, belajar panjang dan pendek di ikhlas 2 nya. Terima kasih Win ya, semoga Allah memberikan semoga dilapangkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, digemudahkan segala urusannya. Dilapangkan kuburnya belum ya, nanti aja. Jangan dong Ustaz. Jangan dulu. Belum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.